Okay guys, tutorial time. Jadi, temen aku itu ada yang nanya gimana cara bikin thumbnail. Sini tuh kalian butuh 4 ini nih. 4 aplikasi ini yang penting. Ini untuk pelengkapnya aja. Pastinya kalian tuh harus screenshot ya. Misalnya kalau kalian mainnya itu main Minecraft, kalian bisa cari di perambanan nih. Web yang lain kalian cari Nova Skin Wallpaper, Nova Skin Wallpaper pasti ada nih. Nah, kalian pilih paling atas ini untuk Minecraft ya, untuk Minecraft. Kalau untuk ada yang ada animasi animasinya kalian tunggu, ini ada gambar Minecraftnya tuh. Nah, kalian tungguin bawahnya ini ada, nah pasti ada nih. Tungguin. Nah, ini dia yang biasanya aku pakai. Aku pilih, aduh, yang ini nih. Buat contoh doang ya. Kalian pencet ke bawah, mana? Suka error ya? Ada kan? Kalian pencet ke bawah, cross skin. Mana? Oke, kalian tunggu aja suka error. Suka error. Kalau nggak bisa ya udah. Pokoknya kalian coskin terus kalian, aduh, kalau kan dia suka error gitu, nggak bisa dipencet. Nah, paskin wallpaper. Ini yang ada aku sama kalian pencet satu-satunya nih. Nah, pencet yang ini. Kalau udah dikurung kotak kayak gitu, kalian pilih skin kalian nih. Ini guys, yang kayak tanda ini nih, yang warna putih nih, yang aku tekan. Pencet aja. Terus ke foto, kalian pilih album kalian mana tuh, nyimpan skinnya. Kalau aku sih di sini. Nah, ini dia ada. Kalian juga bisa pakai skin orang ya. Ini keren nih. Tuh, langsung kepake. Terus kalau kalian bisa sih download, cuman di aku nggak bisa tuh. Jadi kalian ke kirim kalau nggak bisa. Kamu ada itu diisi dulu. Tunggu dulu, tungguin loadingnya. Terus tungguin. Nah, kalian screenshot aja, screenshot. Nah, edit, potong dan putar, pokoknya gitulah. Nah, pokoknya gitu ya. Kalau aku tadi aku udah screenshot ini untuk bahan-bahannya. Yang penting itu YouTube Studio buat pasang thumbnailnya. Ini Pixel Lab buat bikin ituannya, pokoknya lah. Ini Vlogit buat edit video, Photo Gridnya buat satu ini. Aku udah siapin 4 ini. Oke, kalian ke foto grid, kotak-kotak, pencet 3 ini, 4 ya, 4. Aku pilih yang ini. Terus screenshot seperti biasa. Edit, potong lagi, putar. Oke, pokoknya gini ya. Kalau udah jadi seperti itu, kalian terus langsung masuk ke Pixel Lab. Ini untuk intro maker. Kalau kalian yang nggak tahu cara bikin intro ya, kalian tinggal bisa pilih terus kalian edit sendiri dah tuh. Kalian masuk ke Pixel Lab. Kalian klik yang titik tiga, nih titik tiga. Use image from gallery paling atas tuh. Kalian pilih yang tadi kalian mau pakai. Oke aja. Ini tulisannya kalian tulis yang pensil ini, pencet. Terus yang ini. Enggak mas pensil. Udah kalian tinggal ketik. Cara
buat thumbnail. Gimana tulisannya ya? Thumbnail. Oh gitulah. Oke aja karena ini enggak muat. Karena warnanya juga agak nyatu, kita pencet lagi yang pensil, terus kalian ini nih. Yang kayak oli nih. Ini pencet. Kalian mau warna apa? Bisa atur sendiri, aku hitam aja. Bisa juga yang granit nih. Aku nggak tahu cara makainya gimana. Pokoknya gini lah. Terus kalian ke ini nih, yang di bawah. Kalian kan yang warna biru nih. Terus kalian ke mana ya? Oh, image sisa, pencet. Terus yang custom nih, titik ke bawah, kalian pencet aja, pencet. Terus kalian pilih YouTube thumbnail. Oke aja. Dari ukuran segini ya udah. Cara membuat thumbnail bukan gitulah. Terus kalian save aja nih yang di atas, tanda plus sampingnya, pencet. Terus save as project image juga boleh, save to gallery langsung aja. In no other city you get this iklan. Barcelona for me, it's cosmopolitan. What? It gives you all the tools to enjoy your social student life. It's increasingly. Itu udah kusep. Terus kita ke vlogit dulu. Belum. Stop. Galeri, terus kalian pilih yang tadi itu ya. Belum. Dan pokoknya hasil recordannya kalian nanti tinggal ke Vlogit, edit aja tuh edit. Terus hasilnya kalian kirim ke YouTube Studio. Pokoknya gitu lah. Vlogit nih misalnya itu aku mau ngirim video ini nih sini. Tantan. Kan edit transitionnya ke yang blur aja. Dari sinilah filosofi pertemuan iblis dan dajjal. Segitiga satu mata. Ingat? Segitiga digunakan iblis karena dia melihat ke bawah. Dia berada di langit ingin berkuasa di dunia. Samiri pun sama. Dia ingin berkuasa sebagaimana Tuhan di langit. Nah gitu, kalian klik yang di pinggir sini. Oke, tungguin. Ini tempat pertemuan iblis dan dajjal ya guys. Nah, Israel. Save Palestina. Selamatkan Palestina. Tungguin, ini gak akan aku upload. Tenang guys, tenang. Tungguin, kalau udah 100, terus kita ke YouTube. Tungguin, jaringan aku emang agak-agak error. Jaringan mengapa kau begini? Guys, ini kok nggak bisa ya? Nah, judulnya kita tinggal pilih. Kalian juga bisa kan?
bertemu iblis dan Dajjal. Mungkin gitulah. Kalau tinggal upload aja nih, soalnya cuma sembarangan doang. Nah, ini dia. Terus kita langsung ke YouTube Studio. Bisa ke bawah nih. Karena nih, pertemuan iblis dan Dajjal kita pencet. Tunggu, ini ada tanda pensil, pencet. Pensil, pencet lagi. Nah, thumbnail custom pencet nih. Udah, kalian tinggal pilih. Pilih. Udah, pokoknya gitu ya. Pokoknya gitu, itu udah. Tapi enggak. Itu cuma contoh. Enggak, jangan apa. Jangan upload, hapus upload. Oke, udah. Oke, teman-teman, itu tutorialnya. Jadi, ya, tutorial doang. Udah, tutorial. Pokoknya ini. Kalau kalian masih belum paham, kalian juga masih bisa cek channel YouTube lain biar kalian makin paham. Oke lah, bye-bye.